Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Gilang Aquatic. Kali ini saya akan mereview aja stok art yang ada di Gilang Aquatic. Karena udah lama kita nggak bikin konten. Yang ini ada ikan komet. Komet gede. Ada juga ikan-ikan kecil. Ikan menfish, yang ini spat Brazil, nah ini cana asiatica baby size 5 sentian, ada juga molly golden black, ini kotor banget nih, alligator. Ada baby Oscar, nggak kelihatan, belum sempat bersihin soalnya sibuk sama yang lain. Ini ada tiger barb, lemon Sumatera, ini kosong, ini niasa, ikan siklit, ini ada campur. Ini ada ikan danio, flopis, ada redfin albino, nah ini glowfish campur, tetra mat tiger, cakep mah, baru diganti air nih soalnya. Yang bawah ada baby cana, andrawama pulpra, kita juga ada cupang. Tapi nggak kelihatan, cupang-cupang cendol, ini ada maru, progress, auranti, cana maru yang gede kemarin udah sold out ya bos ya, ini gantinya asiatica nih, size 15-17, ada molly lagi. Yang ini kosong baru dikuras. Komet sepat. Di sini ada black shark, sampit, sama leopard itu ada. Sapu-sapu. Di sini ada perkokian, oranda, lowo. Ada toman juga yang senang dengan toman. Ini bagian cana tempatnya masih berantakan guys ya, maklumin lah. Ada cupang juga, cupang cewek. Ada alat-alat juga kita sediain, makan ikan, obat-obatan, metalin blue, papin, pakan koi, pakan cana, aksesorisnya juga ada guys ya. Pokoknya datang aja ke kios. Kalau ada yang nanya kiosnya di mana, di Desa Palasaji, Kecamatan Palas, Kota Kalianda, Lampung Selatan. Mungkin gitu aja guys video kita kali ini. Review-review singkat daripada nggak ada kerjaan. Jangan lupa like and subscribe guys ya. See you.